Okay, assalamualaikum. Anda ada masalah air, nak tarik air, air daripada telaga, air pada boring, hot lalai sampai 100 kaki, 200 kaki, ataupun nak tarik daripada air KJL, ataupun nak poster, nak derah air di rumah. Setiap pump ni dia ada fungsi yang berbeza. Jadi kita tak boleh pukul rata, nak pakai atas sekutir jenis pump tu lah. Okay. Jadi CMJ ni di Malaysia mengeluarkan membawa masuk lebih kurang 300 jenis model dan kuasa. Okey. Kita tunjuk apa yang kita ada dalam ni. Biasa ramai guna surface booster pump. Dia model PW125 ataupun PWZ125 ataupun sehingga 705 kW. Okey. Beza dia PW125 adalah macam pam biasa ni, dia kalau air tak ada dia tak akan stop. Macam PWZ dia intelligent control. Jadi bila air tak ada pam tu akan stop. Jadi banyak fungsi-fungsi dia lagi yang special lah. Yang ni yang ramai pakai. Okey. Kita akan buat satu penerangan detail untuk pam ni, pam ni. Okey. Yang terbaru sekali kita ada PZ series ni. PZ series ni kalau kira lebih kurang kalau buah tengok dia macam Hitachi model 4 segi tu. Okey, dia kelebihan dia dia senyap. Lepas tu dia powerful. Kalau air tak ada dia ada overheated protection while running. Jadi dengan thermal protector tu dia pump tu akan stop jika panas. Okey. Yang ketiga ni kita ada self-priming jet pump. Self-priming jet pump ni dia ada tiga model, 370 watt, 750 watt dan 1100 watt. Okey. Yang self-priming jet pump ni banyak orang guna untuk tarik air daripada KJL ataupun tarik air daripada boring. Dia punya sedutan dia maksimum biasa 8 meter. Tapi hot customer memang mak ada, dia boleh pergi lebih kurang pada 90 kaki boleh sedut lagi. Okay. Kalau pump shallow atau pump biasanya dia setakat 30 kaki ya. Memang tak berapa. Tapi pump ni hot demo dia pakainya memang dia kata spek dia setakat 30 kaki. Tapi kalau hot ramai-ramai pakai kata 90 kaki boleh tarik lagi. Kita nak tarik air kaki pun boleh kok. Patut so lagi pump ni special, dia boleh tolak jauh. Dia macam kuasa jet. Jadi kalau ada customer memang dia ada telaga dengan rumah dia 200 meter jauh. Okey. 200 meter ni memang jauh. Dia boleh tolak untuk 200 meter lepas tu naik taki lagi. Setinggi 20 kaki. 2 butir taki dia buat. Okey. Dengan satu pump lah 370 watt. Okey. Yang ni untuk kita derah air dalam rumah lah. Macam air kita mandi shower slow lah. Jadi kita basuh kereta slow. Bila kita guna booster pump ni dia akan jadi air scatter derah. Okey. Kemudian kita ada horizontal multi-stage centrifuge pump. Oh ni booster pump kot. Ni ada banyak, memang ada banyak model. Lebih kurang dekat 10 lebih model. Ada PC dengan PC control ataupun tak ada PC control. Ni sesuai untuk kedai lobby, untuk rumah, lepas tu untuk orang kata gapa tu hotel-hotel bajet. Rumah biasa untuk booster pump pakai ni molek sebab air dia scatter, dia piring dia ada banyak. Macam BW23 dia ada 3 piring. Piring tu nak akan buat efek air tu jadi laju scatter. Okey. Biasa kita buka kepala air, kalau pump biasa dua kepala air. Okey. Masuk ketiga keempat air akan slow. Tapi hak ni kalau tengok atas kuasa, kalau empat kepala air buka scatter. Kalau nak mandi shower 7-10 hati pun tak ada masalah. Okey. Kemudian kita ada horizontal multi-stage centrifuge pump, sama juga macam tadi, cuma dalam bentuk dia lain sikit lah. Okay. Lepas tu kita ada vertical multi-stage fully integrated intelligent variable frequency centrifuge pump. Ni sesuai untuk hotel bajet dan masjid sebab kita boleh control dia punya kuasa. Jadi kalau kita seperti jenilah waktu kita semayang subuh orang tak ramai, mungkin 10 orang. Jadi biasa hanya perlu pakai 2 atau 3 kepala paip.
Jadi kita pakai watt rendah saja, seperti 100 atau 200 watt. Okey. Bila tiba waktu hari Jumaat, mungkin 25 kalau baik jaga cerita, kita boleh up kuasa dia kepada 1000 watt. Jadi pembaziran ni dapat dijimatkan. Bila kita buka dia salah satu ni, dia boleh jimat api ni. Bila kita buka kepala pahit tu, kita buka seluruh, api jalan seluruh. Kita buka derah, baru api jalan derah. Terdepan biasa, kalau kita buka seluruh pun derah pun, api akan jalan derah juga. Dia akan jalan 1000 watt tu. Kalau kita set up pada 1000 watt. Tapi kalau kita set up ni pada 1000 watt, tapi kita buka seluruh, dia mungkin jalan pada tahap 100 watt ke 200 watt. Ni sesuai untuk masjid dan homestay yang berbajet lah. Lepas tu kita ada juga surface pump. Surface pump ni banyak orang guna untuk pertanian lah. Kita ada jet pump. Dia ada surface pump ni, dia ada dua jenis. Kita sama ada nak air banyak ataupun nak tolak jauh. Jadi dia ada dari 1.5 HP sampai 2 HP untuk tolak jauh ni lah. Okey, dia dan satu lagi surface pump dia ada sampai 10 HP. Oh, ni biasa guna pertanian untuk air banyak. Dobi boleh pakai juga. Apa beza air banyak dengan tolak jauh? Okey, kita harus perbaikkan salah satu. Kalau kita nak tolak jauh, air itu dia akan berkurangnya. Seperti kalau kita tolak 1.5 kilometer, okey, airnya boleh pakai dalam 150 liter. Kalau jenis tolak banyak ni, dia tolak dekatnya, tapi dia boleh pakai banyak, seperti 500 liter, 1200 liter. Okey. Kalau perlu untuk sana, mari minta nasihat dengan Arimah. Okey. Kemudian kita ada setipe tiga farm ni. Ni kita mereka guna untuk industri lah. Industri yang perlu transfer air banyak. Seperti 300 liter, 400 liter, sampai 1000 liter pun kita boleh transfer dalam masa seminit. Lepas tu dia punya kuasa tu, dia tengok boleh tolak sejauh mana. Okey. Setiap tiga pump. Untuk detail, saya memang akan keluarkan satu video khas untuk tiap-tiap pump ni. Jadi model tu ada berpuluh-puluh. Tengok berapa lah kita ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Mungkin kita akan buat 17 siri video untuk setiap pump ni. Kita nak conclude dalam masa 2-3 minit memang tak dalam semua. Kita jadi gambaran ni. Gambaran? Tu apa yang akan itulah. Okey, kemudian hot ni. Hot ni hot banyak-banyak di sekolah bakar, baru ni kajian bakar. Hotel pun pakai juga. Vertical multi-stage setiap tiga pump. Dia fungsi dia untuk tolak air kepada tinggi dengan kuantiti yang banyak. Kalau hal ini sesuai untuk kegunaan sekolah. Hak ada mak baru supply-nya model ni untuk para kolej di Tupak IPD untuk bangun tangki air dia tinggi dalam 4 tingkat lebih 5 tingkat. Dan pun ada mak supply di untuk sekolah Mahmud Majid ni untuk tangki air ketinggian adalah 70 kaki. Sebelum ni masalah sekolah tu airnya dia guna pam biasa, jadi air naik slow. Bila air naik slow, pam tu tak ada penuh. Taki tak ada penuh. Bila taki tak penuh, tak ada penuh. Jadi air turun tu, orang guna, pam tak ada penuh, orang guna. Jadi pressure tak ada. Jadi hot ni, bila taki penuh semua, bila taki penuh, tekan air datang dia lah. Kita guna power tu, memang smooth. Air tu dia lah. Tak perlu guna booster pam lagi untuk tolak daripada taki atas. Okey. Hot ni sesuai untuk bangunan yang tinggi. Jadi kalau pam ni, kalau kita nak pakai KLCC boleh ni. Kita ada sampai 30 kilowatt. Sebenarnya kalau ikut dia punya, kita boleh wadah sampai 100 kilowatt. 100 kilowatt yang sama tu. Okey. Hot ni terbaru ni. Hot ni ni 2 butir pam ni dia guna untuk inverter pump lah. Dia macam sesuai untuk hotel bajet. Hot ni siap mari belakang tu dengan sistem dia. Jadi beli ya pasal ya. Pasal di rumah pump. Jadi tak perlulah buat wiring lah apa lah semua sekali untuk semua sekali. Beli pasal ya.
Ini ni memang special, baru yang Abang Mat boleh, baru masuk dalam Malaysia. Okey. Ini ni vertikal setiap gepam ni sama macam untuk setiap gepam tadi ha, kaki-kaki eh. Cuma dia untuk tak tinggi ni boleh pakai ni. Dia boleh transfer air banyak, cuma untuk ketinggian macam bangunan mungkin dalam 2 tingkat, 3 tingkat takkan air. Okey. Hot ni deep well pump. Deep well pump ni juga boleh deep well pump ni macam tip telaga batal torpedo apa ni tak. Dia ni sebenarnya untuk sedut air daripada telaga dalam. Okey. Dia boleh sedut minimum dia 40 kaki. 40 kaki dan paling dalam ada hot boleh sedut sampai 390 meter. 390 meter adalah kalau kita kali kaki dekat 1000 kaki. 1000 kaki bawah bumi kita boleh sedut lagi air. Tapi buat apa nak sedut sampai korek sampai 1000 kaki? Tak semestinya kita korek sampai 1000 kaki. Kita mungkin korek sampai 100 kaki dengan kita ambil hot 390 meter atau 1000 kaki. Kita buat bila kita sedut 100 kaki, kita boleh tolak pulak atas darat tu. Kalau 1000 kaki tolak 100 kaki ada 900 kaki lagi. Kita boleh tolak jauh sampai 900 kaki lagi. Tapi kalau CP dia atas darat, dia kali 10. Jadi kita boleh tolak sejauh 9000 kaki lagi. 9000 kaki ni bermaknanya dalam 3 km yang satu pam. Di sini pam ni popular di Thailand sebab dia banyak guna untuk pertanian. Dengan guna satu pam ni dia boleh cover 2-3 hektar dengan satu pam saja. Beli satu pam kemudian buh takik air 10 butir. Jadi air tu kita boleh buka untuk 10 butir air tu dengan satu pam. Tak perlu tak tambah air lagi. Okey. Ada lagi. Abang ingat, abang mak ingat abang dah. Hak ni submersible pump untuk dirty water pump. Okey. Ni untuk sedut air, orang kata apa? Air cemar lah. Pada-pada pembahayaan ke apa, molek bakar ni. Dia ada daripada 1 HP hingga ke 25 HP. 25 HP ni untuk loji-loji air boleh pakai lah. Seperti indah water consortium, manjari ke apa semua sekali. Dia untuk 25 HP ni dia boleh sedut air tu lebih 9 liter seminit. Kalau untuk sekolah-sekolah ni pada 1 HP lah dalam 200 liter. Okey. Kita ada juga QDY, model QDY K2 multi-stage submersible pump. Hak ni submersible pump ni kita boleh top dalam air untuk air bersih seperti kita top dalam sungai. Kita genting air sungai untuk transfer air. Kita sedut air sungai, kita sambung pada pucuk elektrik, kita masuk lagi lagi kita. Dia macam di web pump lah. Tapi yang ini khusus untuk pertanian. Ada hak customer Abang Mat beli tu dia buat dia buat satu untuk kawasan bukit di Kuala Kerai tu. Dia ada satu mata air. Mata air tu, air tu ada sama. Lepas tu dia korek paik meci tu dalam 5 kaki. Air tu tak apa tu, dia masuk pump ni dalam ni. Lepas tu dia boleh tolak sejauh kata 50 meter. 50 meter ni kalau kita atas darat, kita straight, dia boleh pergi sejauh 500 meter. Jadi pump ni dia boleh tolak air tu 500 meter. Jadi untuk petani yang kapa malik lah, untuk pendalam yang kapa comel. Okay. Lepas tu kita ada submersible stainless steel sewage pump. Ni boleh pakai untuk polycare, untuk kata-kata apa, telaga, air telaga cuma nak transfer. Dia ada automatik dengan bukan automatik. Ada seorang sign yang mak baru ni dia buat polycare keluh. Polycare keluh ni besar. Jadi dia perlu pakai 9 butir pump untuk rolling air jalan tu. Supaya ikan ni dapat hidup membesar dengan tu lah. Bila ada pengguna darat yang kepada dia perlukan air banyak untuk transport setiap minit. Jadi dia ambil 1.5 HP. Hot tu 450 liter seminit dia boleh rolling air. Okey, kita ada lagi submersible grinder pump. Hot ni boleh pakai untuk majlis-majlis darat ego. Seperti mana letaknya? Tepatnya lokasi rumah.
Dalam kes semak dengan sapu, dia boleh peracu. Apa yang boleh peracu? Dia boleh peracu kain, supik borak, supik sarung tangan leather ke, kain-kain seluar jin. Sapu-sapu tu dia boleh masuk, dia boleh green, boleh peracu. Jadi loket tu insyaAllah tak semak. Sebab sebelum ni semak tu apa? Sebab penuh dengan sapu sarak. Jadi sapu sarak ni bila peracu jadi halu-halu ni, dia boleh pindah pergi ke tempat lain ke, kupu-kupu. Jadi sapu sarak setelah dia hancur ke tu, mana-mana kutip sapu plastik tu boleh lah ambil. Boleh buat proses mula recycle. Okay. Ni dia ada 2 HP, 5.5 HP dengan 7.5 HP. Okey, baru ni ada customer ambil mak sorry, dia ambil 5.5 HP. Dia nak guna untuk satu lagi indah water consumption. Dia nak transfer najis dia, nak cuci tak kena najis. Banyak ke tak kena najis? Tak lah mana. Tapi dia ada 2 tak kena najis tu. Satu tank tu hot dalam lebih kurang 50 HP. Dia perlukan satu benda tu hok boleh transport tu, tapi tak lekat najis tu. Mereka pump yang pakai sebelum ni, bila dia guna, lepas tu najis tu lekat dalam tu, jadi pump tu tak boleh berkumpul dengan baik. Jadi hok ni bila najis masuk dalam ni, dia green najis tu, jadi racu. Jadi hacu tu, jadi tak ada masalah nak transport. Okay. Ni hok terbaru ni, guard rail device. Guard rail device ni untuk submersible pump ni. Dia ada daripada outlet 2 HP sampai 9 HP. Okay. Kat hari ni kita nak tak sama sebepan di dalam projek-projek tu lah. Biasa ada logik kumpulan yang apa, kita melahakat semua. Jadi kita boleh guna guna. Kita boleh naik turun guna. Kita punya tu. Okay. Sebab benda ni sama sebepan ni berat ni. Ada sampai 200 kilo pun ada. Kaya main-main kata. Kalau 25 HP tu 200 kilo lebih. Hak ni hak terbaru ni ada mak pun baru pilih, tak belajar mana water level control board untuk sama si berpam. Ni hebat ni, bagaimana mak hebat. Sebab kita ni kan biasa sama si berpam ni, kalau sama si berpam tu power, jadi air tu sedut derah. Bila sedut derah tu, derah kering. Jadi derah kering, pam sama si berpam tu dia tak boleh detect, dia jadi semua. Jadi semua pam tu akan terbakar. Okey, jadi Control board ni boleh menyelesaikan masalah tu. Bila kita dia detect tak ada air, dia boleh cut off pump tu. Ni hebat benda ni. Pandai ni terpanik lah. Okey, sekian penerangan daripada mak. Okey, habis mak royak ni, benda ni jadi kerja ke tak? Okey, kita boleh dah CJ span perakuan pembakar dengan CJ apa Suruhanjaya, air negara lah. Jadi benda ni kena masuk projek KJR pun tak ada masalah. Dan ni pun habis mak tengah aja, dia boleh masuk dalam jabatan KJR melalui juga. Okey, kebanyakannya sudah ada segi spam untuk pembentungnya untuk projek-projek ni. InsyaAllah pam dia tak mahal. Pam dia molek setara dengan pam nombor satu dunia. Projek-projek dia kalau di China ni banyak pakar untuk okey, projek paling besar dam di dunia ni, dam ni bukan apa jahannya apa, dam ni adalah empangnya terbesar di dunia. Lani nombor 2 lah di dunia, ada di China. Three Gorges Dam guna produk dia yang terbaik. Stadium Olympic Beijing Bird Nest yang buat acara Olimpik Beijing pada tahun 2008 menggunakan produk Sinji. Jadi kalau setakat rumah kita jangan urus ni lah. Stadium Fitness pun pakai produk itu. Three Gorges Dam pakai produk itu. Bawahnya beratus-ratus tingkat pakai produk itu. Jangan urus ni. Kalau ada apa-apa masalah boleh tanya. Memang ada pertanyaan apa, boleh WhatsApp nombor di bawah untuk Abang Mak terangkan. Jadi kalau ada masalah apa, mungkin Abang Mak akan keluarkan satu video untuk penerangnya. Jadi adik kakak boleh refer dalam video tu dalam channel YouTube kami. Sila subscribe channel YouTube Tukang Mak untuk dapat info yang okey. Assalamualaikum, sekian penerangnya daripada Abang Mak. Bunyi kata 2 minit. Rasa lebih
Dr. Yom lah produk nak cerita. InsyaAllah. Sekian dari tip daripada Muhammad, your water pump specialist, insyaAllah. Okay.